Kita straight to the point. Tiga kategori orang suka makan budu. Ni hok ambo perhatilah. Nombor satu, hok Ibrahim nak makan budu. Pagi petang siang malam dia makan. Wajib kena ada atas meja. Favorite dia lah budu ni. Memang boleh makan budu tiap-tiap hari. Orang jenis ni suka cicah budu terus dalam piring. Cepuah bolak-molak. Dia suka makan gitu. Feel makan yang tangan bersentuhan dengan kuah budu tu, dia akan dapat feel yang lain, feel yang berbeza. Jenis yang kedua suka makan budu. Kalau ada atas meja dia makan. Kalau tak ada tak apa. Dia tak gegel lah. Gitu. Ada ke tak ada tak kisah. Dia suka cicah budu terus guna tangan. Tapi dia tengok keadaan jugalah. Kalau ada tetamu, ada orang lain mari rumah ke apa tu, guna sudu lah. Dia feel dia tu lain sikit lah. Dia macam beres. Janji ada. Jenis yang ketiga dia suka makan budu. Tapi dia tak boleh nak makan semua. Disebabkan dia allergic, kalau dia makan banyak sangat akan mudah sakit tekak. Kemungkinan disebabkan benda-benda tu lah. Dia tak boleh nak makan budu sangat. Jenis hari ni dia tak boleh makan tiap-tiap hari. Tu jenis hamba lah. Siapa pesan hamba kita geng? Maksudnya dia tak boleh nak makan dalam kuantiti yang banyak and dia tak boleh nak makan tiap-tiap hari. Tak semua orang suka makan budu. Sesetengah orang saja. Memang ada orang Kelantan yang tak boleh budu. So jangan nak kata, oh ya orang Kelantan, oh makan budu lah. Dia bukan gitu sebenarnya. Atas tekuk orang tu. Apa yang hamba nampak lah ni. Kebanyakannya orang luar yang suka makan budu. Ada sebuah video tu hamba tengok. Dia togok budu. Janganlah dia buat lagu tu. Giling pala bah. Sesuatu makan ni tu, akan ada orang suka, akan ada orang tak suka. That's normal. Kalau kereta yang jenis tak makan budu, dia jenis allergic. Jangan kita nak jah dia lah. Tak molek. Ada yang boleh makan, ada yang tak boleh makan. Dia depend on tekak dan selera masing-masing. Dia macam-macam pesen orang yang makan budu ni. Ada yang boleh makan semua ulat-ulat meh. Ada juga yang jenis boleh makan budu dengan ikan rebus saja. Ada yang pesen yang suka makan budu capung dengan poyok. Tapi ada juga yang tak suka. Dia macam-macam jenis. Ada juga yang suka makan budu cicah dengan petai saja. Dia ikut favorite masing-masing. Style masing-masing lah cara makan tu. Dia nak makan dengan gapo, cicah dengan gapo tu. Style masing-masing. Tapi hak benda yang sama berlaku tiap-tiap kali lepas makan budu, orang akan nambah. Orang kata auto nambah nasi berpinggir-pinggir. Dia makan lauk gitu je. Lauk yang mewah ke apa tak ada. Dia macam benda tu nikmat dia lain. Jangan nak kata tak nambah. Mana pahal, mana tak pahal. Wah, awak pahal. Assalamualaikum, jaga diri, bye.